Sekarang bikin karakter wedding tinggal satu-satu jadi deh. Gak perlu jago desain. Cukup klik-klik aja di PowerPoint. Lihat nih prosesnya. Pertama, kita pilih dulu karakter mana yang kita pakai. Misalnya, karakter ini. Nah, setelah itu, klik objeknya dan pilih menu picture format, pilih selection pane. Di sini, banyak pilihan seperti rambut, tangan, mulut, mata, sampai aksesoris yang bisa diatur dengan mudah. Misal, kita buat pose menyapa. Tinggal klik di sini, dan di sini. Jadi deh. Atau, buat karakter ala princess untuk mempelai wanita juga bisa. Tinggal pilih baju yang ini, beri mahkota, dan beri bunga, jadi deh. Bagaimana jika karakter weddingmu dikombinasikan dengan template live video wedding? Wah, keren banget! Jadi, kamu bisa bikin undanganmu sendiri. Atau, kamu juga bisa bikin jasa undangan dengan live video wedding. Selengkapnya hanya di livevideo.id/wedding/vol2.